Sebelum masuk Kaleidoskop tahun 2019, ada dua momen penting terkait Polres Malang menutup tahun 2018. Antara lain, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung menjadi pembicara dalam seminar Bahaya Laten HTI yang diadakan oleh LTNNU Kabupaten Malang. Selain itu, Kapolres Malang juga menjadi pembicara dalam seminar anti korupsi dan deklarasi pemilu damai yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2018 ditutup dengan prestasi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Atas capaian ini, Polres Malang mendapat penghargaan dari Menpan RB. Kaleidoskop Polres Malang 2019 diawali dengan giat pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 3 Januari 2019. Dilanjutkan giat bakti sosial dan donor darah di Mapolres Malang pada tanggal 12 Januari. Giat ini sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Kemudian pada tanggal 16, melaksanakan kampanye Millennial Road Safety Festival. Pada hari yang sama, juga dilakukan giat bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kecamatan Gondanglegi Malang. Selanjutnya, ditutup dengan giat purnawira bakti bagi anggota Polres Malang dan Kodim 0818 Malang yang dilakukan di Mapolres Malang pada tanggal 21 Januari. Giat ini sebagai bentuk sinergitas TNI Polri. Bulan Februari, Polres Malang memiliki sejumlah giat menonjol. Di antaranya, press release Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2019 yang berhasil menangkap puluhan tersangka, baik pengedar maupun pemakai narkoba pada 7 Februari. Disusul giat lomba PUBG yang digelar dalam rangka kampanye Millennial Road Safety Festival di Satpas Polres Malang. Kemudian pada tanggal 21 Februari, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, di mana Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung langsung menjadi irupnya. Kaleidoskop Polres Malang mulai Maret diawali dengan kegiatan kampanye Millennial Road Safety Festival dengan menggelar jalan sehat dan hiburan di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 10 Maret. Berikut 13 Maret, Polres Malang menggelar press release hasil pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti 1/4 kg sabu. Dalam rangka merayakan Hari Isra Mi'raj, Polres Malang mengadakan istighosah bersama Majelis Taklim Wal Maulid Aridwan pada tanggal 16. Selanjutnya, pada tanggal 20, Polres Malang mengadakan silaturahmi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan dai Kamtibmas dalam rangka mewujudkan pemilu damai. Ditutup dengan giat apel dan gelar pasukan pengamanan pemilu 2019 pada tanggal 22 Maret. Peresmian Public Service 3-in-1 mengawali Kaleidoskop Polres Malang 2019 di bulan April. Public Service 3-in-1 yang berlokasi di Kecamatan Paga ini dapat melayani perpanjangan STNK, SIM, dan SKCK. Berlanjut di tanggal 7 April, Polres Malang melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola, final Piala Presiden antara tim Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Final yang disaksikan lebih dari 50.000 penonton ini berlangsung aman tanpa insiden berarti. Dalam rangka mensukseskan pemilu, pada tanggal 10 April, Kapolres Malang mengukuhkan Satgas Anti Money Politik. Kemudian, apel gelar pasukan PAM TPS Pemilu 2019 pada tanggal 16. Pengamanan kasus kebakaran Pasar Lawang juga menghiasi Kaleidoskop Polres Malang pada bulan April. Kaleidoskop Polres Malang bulan April ditutup dengan acara silaturahmi ke Polres Malang bersama Forkopimda, beserta penyelenggara pemilu, ketua parpol, dan seluruh komponen masyarakat Malang dalam rangka cooling system pasca pemilu. Kaleidoskop bulan Mei diawali dengan Polres Malang memberangkatkan 100 orang dari Forum Takmir Masjid, Khotib, dan Dewan Masjid Indonesia ziarah ke makam Wali Songo pada tanggal 1. Selanjutnya, pada tanggal 14 Mei, dalam rangka cipta kondisi dan cooling sistem pasca pemilu dan antisipasi isu people power serta mobilisasi massa, Polres Malang mengadakan silaturahmi dan buka puasa bersama dengan TKD 01, PPD 02, KPU, Bawaslu, para ketua parpol, dan awak media. Masih dalam rangka cooling sistem pasca pemilu, Polres Malang berhasil mengamankan gelaran Multako Ulama yang diikuti Habib, Ulama, dan Cendekiawan Muslim se-Kabupaten Malang pada tanggal 17 Mei di Ponpes An-Nur 1.
Kemudian press release pengungkapan kasus pembunuhan di Kecamatan Pakis pada 21 Mei. Disusul pada 28 Mei, press release operasi Pekat Semeru 2019 yang mengungkap 769 kasus dengan tersangka berjumlah 947 tersangka. Keberhasilan operasi Pekat Semeru ini merupakan yang tertinggi di wilayah Polda Jawa Timur. Pada hari yang sama juga dilakukan pemusnahan barang bukti minuman keras, hasil operasi Pekat Semeru 2019. Kaleidoskop bulan Mei ditutup dengan kemenangan lagu Pocil, ciptaan Bayangkari Cabang Malang, dalam lomba cipta lagu tema polisi cilik nasional. Gerak jalan dalam rangka merayakan HUT Bayangkara ke-73 dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 16 mengawali Kaleidoskop bulan Juni. Kemudian tanggal 20 dilaksanakan bakti sosial dan donor darah untuk menyemarakkan hari jadi Bayangkara ke-73. Esoknya menggelar apel deklarasi damai dan pengukuhan Satgas Saber Judi Pilkades dalam rangka kesiapan Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Malang. 4 hari kemudian digelar press release pengungkapan kasus perdagangan orang dengan modus fantasi pasutri. Kasus ini menjadi perhatian nasional. Selanjutnya ditutup apel PAM Pilkades serentak dengan pemilihan kades di 252 desa dan diikuti 804 calon kepala desa pada tanggal 29. Perayaan syukuran Hari Jadi Bayangkara ke-73 dilaksanakan di Mapolres Malang pada tanggal 1 Juli. Diisi pembagian pemenang lomba yang digelar Polres Malang, diantaranya volleyball, lomba vlog, dan lain-lain. Pada 7 Juli, Polres Malang bersama Forkopimda dan semua elemen masyarakat menggelar deklarasi Kita Semua Bersaudara bersama ribuan masyarakat Kabupaten Malang di Stadion Kanjuruhan. 11 Juli, Polres Malang mendapat penghargaan sebagai Satker Terbaik Pengelolaan Anggaran dari KPPPN Malang. 5 hari berselang, Kapolres Malang meresmikan parking gate. Parking gate dibuat sebagai wujud kepedulian Polres Malang berkontribusi demi peningkatan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Malang. Kaleidoskop bulan Juli ditutup dengan gebiar acara Sinau bareng Cak Nun, pasca pemilihan umum yang sempat menaikkan eskalasi politik. Tema merajut kembali tali silaturahmi, Kita Semua Bersaudara, dipilih sesuai kondisi politik saat itu. Pemberian hewan kurban dari Kapolda Jatim, kedua pondok pesantren di Kabupaten Malang, mengawali Kaleidoskop bulan Agustus. Disusul dengan peresmian patung polisi promoter di Karanglo Malang pada tanggal 13. Patung polisi promoter ini berhasil menjadi ikon landmark Kabupaten Malang. 3 hari berselang, Polres Malang berhasil mengungkap kasus penipuan online antar negara dengan tersangka dari Nigeria. Kemudian tanggal 23 Agustus, Polres Malang menggelar deklarasi Malang Tunggal Ika yang dibuat bersama mahasiswa asal Papua. Deklarasi ini dilakukan untuk meredam isu SARA yang melibatkan mahasiswa dan warga Papua yang hidup di Kabupaten Malang. Press release pengungkapan pembunuhan begal mengawali Kaleidoskop bulan September, tepatnya pada 11 September. Tanggal 25 September, Kapolres Malang menggelar acara silaturahmi bersama Presiden Organisasi Mahasiswa, Ketua BEM Perguruan Tinggi Semalang Raya dalam rangka mengkondusifkan wilayah dari aksi unjuk rasa mahasiswa. Kemudian pada tanggal 26, Polres Malang menggelar acara Gebiar Expo Pengembalian Barang Bukti. Giat ini mendapat apresiasi luar biasa dari warga Malang. Acara silaturahmi Kapolres Malang bersama Forkopimda dengan mengumpulkan Dinas Pendidikan, seluruh kepala sekolah, guru BK, serta ketua OSIS SMU maupun sederajat untuk diberikan wawasan kebangsaan, mengawali Kaleidoskop bulan Oktober. Disusul penangkapan 189 tersangka dalam operasi Sikat Semeru 2019 sehari berikutnya. Pada hari yang sama dilakukan press release pengungkapan kasus pencurian spesialis gedung sekolah di 8 TKP di wilayah Polres Malang. Tak hanya itu, pada hari itu juga dilakukan pengembalian barang bukti hasil pencurian kepada pihak sekolah yang menjadi korban. Sehari berikutnya, Kapolres Malang bersama Forkopimda menjemput kedatangan pengungsi korban kerusuhan Wamena di Bandara Abdurrahman Saleh. Pada tanggal 5 Oktober, Polres Malang memberikan surprise kepada anggota TNI, baik TNI AD, TNI AU maupun TNI AL dalam rangka Hari Jadi TNI.
Selang 3 hari, Polres Malang mendapat penghargaan sebagai Satker Terbaik Pengelolaan Anggaran dari Kanwil Ditjen Bendaharaan Jawa Timur. Pada tanggal 15 Oktober, Kapolres Malang melaksanakan silaturahmi dengan seluruh dai Kamtibmas dari NU maupun Muhammadiyah dalam rangka cipta kondisi Kamtibmas menjelang pelantikan Presiden Republik Indonesia. Kemudian Polres Malang menggelar acara Police Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 17. Selanjutnya, Polres Malang mengadakan lomba pidato kebangsaan Piala Kapolres memperingati Hari Santri Nasional 2019. Sehari kemudian, Polres Malang melaksanakan giat parade merah putih bersama Kapolda Jatim di Gunung Bromo. Selanjutnya, 22 Oktober, Kapolres Malang menjadi irup dalam upacara Hari Santri Nasional 2019. Kepercayaan yang diberikan kepada Kapolres Malang untuk menjadi irup Hari Santri merupakan yang ketiga kalinya selama 3 tahun terakhir. Kaleidoskop bulan Oktober ditutup manis dengan 4 penghargaan yang diraih Polres Malang dari Lembaga Kajian Strategis Polisi Indonesia atau LEMKAPI. Dalam penghargaan tersebut, Kapolres Malang terpilih sebagai Kapolres Teladan melalui program 77 Unggul yang digagasnya. Kemudian Kabak Ops melalui program Weekly Morning, Kasat Lantas atas pelayanan publik di Satpas dengan program Simanis dan Coaching Klinik, terakhir Babin Kaptimas Dampit atas program Religi dan Penyuluhan Narkoba kepada masyarakat binaan. Peresmian program SIM Wanita Saja atau Simanis Satlantas Polres Malang menghiasi Kaleidoskop bulan November. Pada 6 November digelar press release pengungkapan jamu dan obat ilegal. Kemudian 14 November digelar press release pengungkapan pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngadireso Kecamatan Poncokusumo dengan barang bukti uang senilai 20 juta rupiah. Dilanjutkan dengan bakti sosial bencana puting beliung di Kecamatan Sumber Pucung 2 hari kemudian. Sehari berikutnya, Polres Malang menggelar lomba vlog bagi pelajar dengan tema Tolak Anarkis. Berikutnya, 18 November menggelar press release pengungkapan peredaran uang palsu. 19 November juga diselenggarakan Rakor Forkopimda Kabupaten Malang sebagai tindak lanjut hasil Rakornas Indonesia Maju. Di hari yang sama diselenggarakan MOU antara Pemkab Malang dan Polres Malang tentang pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait tipikor di Kabupaten Malang. Tepatnya 20 November, Polres Malang mendapat penghargaan sebagai pelayanan publik terbaik kategori pelayanan prima dari Kemenpan RB. Dengan program 77 Unggul, Polres Malang berhasil menjadi role model bagi Polres lainnya dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kaleidoskop bulan Desember diawali dengan bedah rumah milik warga miskin pada 1 Desember. Di hari itu juga melaksanakan acara silaturahmi dengan mahasiswa dan warga Papua di wilayah Kabupaten Malang. Berikutnya, pada tanggal 2, prestasi kembali diraih Polres melalui Satreskrim Polres Malang. Berhasil meraih juara 2 dalam lomba olah TKP yang diselenggarakan Polda Jatim. Tanggal 6 dilakukan press release pengungkapan kasus pencabulan seorang guru SMP. Pengungkapan kasus ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat karena menjadi perhatian nasional. Kemudian tanggal 10 merupakan hari istimewa karena Polres Malang mendapatkan penghargaan sebagai wilayah birokrasi bersih melayani. Polres Malang merupakan satu dari 5 polres di Indonesia yang mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kemenpan RB ini. Pada tanggal 20 digelar apel dan gelar pasukan operasi Lilin Semeru 2019 dalam rangka persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020. Apel besar Babin Kamtibmas juga digelar pada hari itu. Di hari yang sama juga dilaksanakan pemusnahan barang bukti minuman keras sebanyak 2.150 botol miras berbagai merek hasil dari operasi Cipta Kondisi jelang Natal dan Tahun Baru. Sehari kemudian, apel gelar pasukan Sarpras Aman Nusa Dua dalam rangka kesiapsiagaan antisipasi bencana alam. Kaleidoskop Polres Malang ditutup dengan patroli pengecekan kesiapan Natal dan Tahun Baru sejumlah pospam dan gereja oleh Kapolres Malang beserta Forkopimda. Tahun 2019 merupakan tahun emas bagi Polres Malang. Selain berhasil menuntaskan semua kasus besar, Polres Malang juga mendapatkan 5 penghargaan bergengsi dari lembaga independen maupun pemerintah melalui program 77 Unggul.
Capaian ini menjadikan Polres Malang sebagai role model bagi Polres lainnya di Indonesia. Selain dalam hal pelayanan dan pengungkapan kasus, Polres Malang sangat peduli terhadap warga kurang mampu. Hal ini dibuktikan dengan membedah rumah sebanyak 56 rumah warga kurang mampu dalam setahun terakhir.